Sofa di ruang tamu aku udah kotor banget nih, banyak bercak kayak pulau. Sofa jadi kelihatan jorok ya. Dan untuk perawatan sofa, aku percayakan kepada Hagia Cleaner supaya mudah pengerjaan sofa dibawa ke depan. Dan yuk kita intip prosesnya. Metode pertama yaitu penyemprotan dengan cairan khusus. Kedua, metode penyikatan elektrik dan juga manual. Lanjut dengan cara divakum, tujuannya untuk menyedot air kotoran yang menempel di sofa. Pengerjaannya sangat detail banget, divakum hingga ke sela-sela. Jadi kuman-kuman gak akan ada yang mau nempel lagi deh. Dan terakhir, sofa diberi cairan pewangi. Lalu lanjut vakum terakhir untuk proses pengeringan. Proses pengeringannya 70%. Nah, sisanya tinggal diangin-anginin aja pakai kipas angin atau bisa juga pakai sumbu AC ya. Dan ini dia hasil kotoran pada sofa aku. Kotor banget kan? Sofaku jadi bersih dan super wangi. Terima kasih Hagia Cleaners.